kan Keren, Keren. Keren. Itu cara mudah yang termudah punya <tuk> rumah. rumah. Clear? Clear. Joss? Joss. Gampang toh generasi milenial cara mudah punya rumah. Enggak ya, <tuk> terlalu rumit-rumit kan? <tuk> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam merupakan tinggal berapa hari nih untuk berangkat. Satu minggu. Satu minggu. minggu lagi ya, Setelah minggu lagi kita berangkat. InsyaAllah hari minggu atau sabtu Minggu ya. atau senin? Minggu atau ya, minggu pesenin. Minggu. Ya, oke. Okay. Rencana insya Allah kan kalian nanti berangkat ke Purwakarta. Yang mana nanti akan nangani kurang lebih kan enam setengah hektar. Maka kalian yang masih muda-muda ini kan sudah selesai yang satu tahun ini, insya Allah Uh, harus siap tanding, ya. ramu tak mantuk itu tenanan nih, ya <laughs> harus siap tanding, siap bertarung dan siap menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat nantinya. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, kiat-kiat mana kalian sebagai anak muda yang ini masih bujang semua ya? Bucang, Yeah. Bujang lapo bujang apa? <laughs> ya yeah, sebagai bujang nanti kami harapkan ya kita sebagai orang tua sebagai guru ya eh, bisa mengerjakan proyek yang istimewa dan saya harapkan enam setengah hektar paling lambat berapa tahun ya tahun dua tahun setahun setahun Hah? Tahun beres, tenanan. <tuh> Tahun beres. Maka ada satu hal kita mau sampaikan satu kiat-kiat yang mungkin selama ini belum pernah kita bahas. Pertama, kebutuhan dasar kalian masih muda, kelak harus bisa punya rumah. Itu kan ya? Karena punya rumah itu penting, itu bagian dari nanti pas mengedukasi kepada kawan-kawan atau konsumen yang akan beli rumah. Ada 15 hal yang pengin tak sampaikan kepada santri-santri nih. Pertama, Gimana cara mudah punya rumah itu kan? Nah. Kalau mudah cari rumah gampang, carinya rumah gampang. Tapi cara mudah punya rumah itu kan yang lebih sulit, kan? banyak sekarang anak-anak muda yang kesulitan untuk bisa memiliki rumah. tapi kalian yang baru lulus SMA ini uh, belajar di Pesantren Properti satu tahun, insya Allah uh, harus mampu. maka intinya jangan kalian kalah kalah sama burung apa? Burung pereit nggak boleh kalah sama burung pereit, karena burung pereit itu berani nikah. Setelah punya rumah, setelah punya rumah, rumah. Roma. Nah, kalian jangan membuat kita malu ya, walaupun masih muda, hanya lulusan SMA, bukan hanya itu, tapi nggak kalah nanti insya Allah sama lulusan-lulusan yang lain harus lebih cepat daripada saudara kita. Uh, yang tidak mengenal ilmu properti sejak dini, simpelnya kan gini: kalau saya ingin, apa itu ingin makan bakso paling mudah? Apa jual bakso? Jual bakso aku yeah. jual bakso gampang, atau paling kalau nggak bisa jual bakso? Apa bekerjalah di tempat orang yang jualan bakso? Kan Stol. Stol. Ya? kalau kita ingin makan pecel paling gampang apa? Kerja di tempat nah, sama. Kalau ingin punya rumah? Kerja developer. Ya, di... Hah? Jadilah seorang pengusaha properti, itu kan Betul. gitu kan simpelnya gitu. Tapi ada satu hal yang paling mudah dari urutan-urutan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Satu. Kalian masih muda nih. Nomor satu lo ya, pesan nih. Besok merantau ya ke Purbakarta ya begitu kalian masuk menjadi owner juga bukannya sekedar pekerja pasti lingkungan mereka akan seneng, oh. Ini anak muda keren <laughs> sudah jadi pengusaha maka pertama yang harus hati-hati ini -hati satu ya carilah Istri yang nantinya punya tanah banyak nah, itu paling simpel, ya kan? Punya istri yang tanahnya banyak, bukan istrinya yang tanah banyak. Kalau istrimu punya tanah banyak, berarti sudah umur tuh. Tetapi punya istri yang orang tuanya punya tanah, syukur tanahnya lebih besar daripada apa yang kalian akan kerjakan besok kalau calon istrimu itu orang tuanya punya tanah lebih dari enam setengah hektar pertanyaanku Sydney, kamu langsung kaya nggak? auto kaya apa auto kaya apa auto kaya oh auto kaya otomatis, otomatis. <laughs> oh otomatis kaya otomatis otomatis, otomatis kaya, kaya. dan kalian nanti di sana juga jadi owner bukan hanya sekedar bekerja otomatis pandangan mertuamu, calonmu bangga nggak? Bangga. Dia pasti keren, nggak mau kalah sama anak mantunya kan? Berusaha lebih dari enam setengah. Enak masih muda belajar ilmu properti nggak sampai dua tiga tahun, gitu? Atau kalian harus Belajar 4 tahun. Cepat mana punya rumahnya? Belajar, Pak. Karena apa? Karena bergaul. Bergaul. terkarena apa? Karena punya, punya mertua. mertua. Yang... Punya pertua. Nah ini. Punya mertua yang punya tanah? Banyak. Banyak. Jadi yang harus kalian lakukan, poin pertama adalah carilah calon istri yang mertuanya punya tanah oh, banyak. Ya. Ini yang harus santri-santri itu -santri pegang teguh. Iya <Garuhi> kan? Siap. <Garuhi> Siap. Kalau enggak, waduh, gurumu itu kecewa berat. Iya <Garuhi> kan? <Garuhi> kecewa berat. Ya, Berarti ya. apa? Masih muda hidupnya. Jos. Just. Itu kan bisa menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Kalian berempat penghafal Quran. Apakah sama anak sama mertuamu apa enggak disayang ya? Dan jadi pengusaha properti dan nolong calon mertuamu loh. Berarti apa nolongnya? Kalian bisa mengolah tanah dia dengan baik supaya apa? Tidak mudah menjual tanah yang dimiliki oleh mertuamu. Keren gak? Keren itu cara mudah yang termudah punya rumah. rumah, clear? clear. joss? joss. gampang toh generasi milenial cara mudah punya, punya rumah, rumah. nggak terlalu rumit-rumit kan? Iya. Yeah. karena kalian harus paham kan berapa juta generasi milenial yang terancam? punya rumah. punya rumah. tapi kalau kalian seperti ini kecil kemungkinan yang nggak punya rumah. Ya, Di samping itu yang perlu saya sampaikan hati-hati minggu depan berangkat jangan sampai tergoda oleh wanita-wanita lainnya ya kan kalian sebagai orang muslim cari istri yang soleha ya kan ya punya akhlak yang baik tetapi yang tidak boleh kalah harus apa yang wajib apa punya rumah, itu ini punya tanah banyak. <laughs> Joss, itu pesan gurumu ya, jangan sampai di lupakan.